Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak istri juara, khususnya kalian yang mengikuti kegiatan Expo Bela Diri, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat, begitu juga dengan keluarga kalian. Amin. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita bertemu lagi di Expo Bela Diri. Kita akan berlatih beberapa menu, ya. Ikuti kegiatannya bersama coach kalian. Baik, anak-anak, menu yang pertama, kita latihan fisik dulu, skipping. Lakukan selama 2 menit, ya. Bisa menggunakan tali khusus seperti ini, tali skipping seperti ini, atau misalkan menggunakan tali karet, ya, yang kalian buat sendiri. Lakukan selama 2 menit, santai saja. Oke, santai. Kalau tidak ada tali skipping, kalian bisa lompat di tempat, ya. Lompat di tempat, lihat jamnya. Di jam dinding atau di jam tangan, lihat 2 menit selesai, istirahat dulu. Oke, setelah itu lakukan lari di tempat atau jogging, ya, seperti ini. Santai, jangan terlalu tinggi. Ayun tangan kita sama 15 detik. Yang keduanya high knee, angkat tangannya, ya, sejajar dengan pinggang kita, ya. Kemudian yang ketiga, baki. Tumit kita sampai kena pantat, ya. Sini, ya. Oke, lakukan jogging di tempat 15 detik, high knee 15 detik, baki 15 detik. Oke, silakan. Baik, menu yang kedua adalah kita mengulang materi yang minggu lalu, yaitu stand up fighting. Posisi kita siap, ya, posisi siap kita sama melangkah, melangkah maju, melangkah mundur, samping kiri dan samping kanan. Oke, kita ulang sedikit, ya, dari awal. Langkah maju, mundur, samping kiri, samping kanan. Ulang, ya, maju, mundur, samping kiri, samping kanan. Baik, diulang 5 kali. Maju, mundur, samping kiri, samping kanan, itu satu kali, ya, lakukan sebanyak 5 kali, silakan. Baik, anak-anak, kita masuk ke menu yang ketiga, ya, yaitu menu baru berlatih memukul. Oke, yang pertama kita ambil posisi siap, lalu kita memukul untuk jab, ya, untuk jab. Oke, yang kita gunakan tangan kiri kita atau tangan yang di depan. Kalau misalkan kita tangan posisi yang seperti ini, berarti jab itu yang kanan, ya. Tapi karena abang posisi di depannya adalah tangan kiri, maka jab kita adalah tangan kiri. Oke, bang. Ya. Oke, kita maju sedikit, putar. Ya, maju, putar. Satu langkah sedikit saja, putar, melayangkan jabnya. Oke, wajah kita agak terkurang, ya, untuk menghindari serangan dari samping. Oke, kita lihat sini, jab. Oke, jaga di sini. Jab, putar pinggul kita. Jab, jab. Oke, kemudian yang keduanya strike, ya, strike. Tangan yang belakang atau tangan kanan kita, strike. Sini. Oke, lindungi wajah kita dengan pukulan kita sini. Putar, pinggul kita. Strike. Oke, strike. Oke, lihat. Strike. Oke, strike. Oke, abang lihat ke sebelah sana. Oh, ayo lagi. Oi. Ayo lagi, putar. Oke. Ya. Oke, lakukan jab. 20 di tempat. Atau 10, ya, 10 berhenti dulu, 10 lagi, jab, 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 kemudian, ya, pulang, jab, jab, kemudian lakukan strike, sama 10, ya, strike, lontarkan, strike, pinggul kita masuk, buat enak. Oke, lakukan 10, istirahat, 10 jab, istirahat, 10 jab lagi. Kemudian lakukan strike,
10, istirahat 10 lagi. Santai, silakan dilakukan. Baik anak-anak, latih yang tadi ya, menu yang tadi, memukul jab, memukul strike, walaupun kita melatih hanya memukul kosong gitu ya, maksudnya tidak ada targetnya, tidak ada sasarannya, tapi latih aja. Yang penting gerakan kita enak, gerakan kita benar, itu prinsipnya itu. Enak di badan kita, enak di gerakannya, gitu ya, benar. Nah itu yang penting itu. Kalau misalkan nggak ada apa yang dipukulnya nggak apa-apa, ya, karena kondisi saat ini belum memungkinkan. Nah ini sebagai tambahan informasi buat kalian, kalau kita berlatih menu-menu yang tadi, kita menggunakan beberapa alat sebetulnya, beberapa alat tambahan penunjang kita. Ada hand wrap seperti yang Abah pakai ini untuk melindungi pergelangan tangan kita. Kemudian ada glove dan ada samsak seperti ini. Oke, misalkan kita tadi latihan setelah kita kosong, misalkan nanti satu waktu kita bisa latihan bersama, kita berlatih menggunakan samsak dalam melatih jab dan strike kita. Oke, contoh ya, ini sebagai pengetahuan tambahan buat kalian. Oke, seperti ini, dan kita pukul samsaknya. Oke, kita pukul jab, ambil posisinya, jab, ya. Oke, misalkan cepat. Kemudian strike, ya, strike, oke, strike, oke, kamu sampai cepat, oke, itu sebagai tambahan informasi buat kalian bahwa ikut latihan bela diri ada manfaatnya buat kalian untuk kesehatan, ada informasi juga yang menarik buat kalian bahwa kita latihan menggunakan alat seru loh, gitu. Oke, untuk pertemuan pekan ini cukup dilatih di rumah ya, yang rajin setiap hari 10 menit, 20 menit, yang rajin di rumah. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.